Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana Cianjur meresmikan gedung baru dengan nama Firman Mulyadi pada Kamis 25 Maret 2021. Setelah diresmikan, gedung tersebut nantinya akan digunakan bagi seluruh kegiatan mahasiswa khususnya Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana Cianjur, Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH mengatakan, pembangunan gedung tersebut merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan di Fakultas Hukum. Ia menjelaskan, gedung tersebut diperuntukkan bagi kegiatan kemahasiswaan, baik itu badan eksekutif mahasiswa ataupun unit kegiatan mahasiswa lainnya di bawah BEM. Untuk anggaran, ia menyebut menghabiskan sekitar 200 juta rupiah. Ia berharap dengan telah diresmikannya gedung tersebut dapat digunakan seoptimal dan semaksimal mungkin untuk setiap kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, ia juga berharap di Fakultas Hukum nantinya bisa melahirkan inisiator lainnya seperti Firman Mulyadi, salah satu alumni Fakultas Hukum yang telah membantu membangun gedung tersebut.